Panji Jasalsa tampak panik melihat suami tercintanya terjatuh saat pertandingan Timnas Indonesia melawan Brunei semalam. Panji Jasalsa sampai berdiri saking paniknya melihat suaminya terjatuh bertabrakan dengan pemain Brunei. Semoga Arhan gak kenapa-kenapa ya Jun, karena nanti malam Arhan langsung balik ke Jepang. Anjia nampak terlihat panik banget karena suaminya terjatuh. Sampai-sampai muka Anjia benar-benar setegang itu ya Jun. Takut banget nih kalau suaminya kenapa-napa. Ya saking sayangnya sama suami. Sampai-sampai Anjia benar-benar panik dan tegang banget. Siapa sih yang gak panik kalau melihat suaminya terjatuh? Apabila disaksikan dengan orang banyak nih. Pokoknya kita doakan saja semoga Arhan baik-baik saja ya Jun. Tidak ada yang sakit, cedera parah. Gimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian semua di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, like, share, dan subscribe video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi kalian yang ingin request, silakan saja. Karena dan setelah beberapa jam perjalanan hari ini, rombongan timnas dan keluarga besar Ahdi Jasalsa tepat jam 1 ini sudah mendarat di Cengkareng.